Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan sukses. Di video kali ini saya membuat salad ya. Ini campurannya ya. Ini terbuat dari apa ya? Kayak sejenis oatmeal, tapi saya nggak tahu ini dari apa yang dibuat. Kayak beras. Ini direbus, habis kita rendam, kita rebus. Kita rebus sampai empuk. Nanti kita ambil seperlunya ya, enggak semuanya karena ini banyak, terlalu banyak, dan kita rebus langsung. Kita biarkan sampai empuk ya pemirsa, sampai kayak beras gitu ya. Ini sampai empuk. Kita diamkan. Ini bahan saladnya ya pemirsa. Ini apa namanya, selada Amerika, tomat kering, lemon. Ini ya aslinya yang direbus tadi ya. Bumbu Itali. Ini. Terus garam, minyak zaitun, madu, dan cuka hitam. Cuka hitam nih. Dan kita mulai ya, bismillah. Iya, kita buka seladanya. Mungkin sudah cukup ya, kita lihat dulu. Dan kita gunting seperti ini. Kita gunting seladanya ya pemirsa. Agar rapi dan tidak lunyet. Kalau bahasa Jawa nih lunyet. Jadi kita gunting satu-satu. Ini salad ini buat diet ya pemirsa, karena ibu bos aku itu lagi diet, jadi suruh bikinkan salad diet. Ini ya, daunnya lebar banget. Kita ambil jalan pintas biar cepat.
Sudah matang ya pemirsa. Feriknya atau apa ya namanya di kita ambil secukupnya untuk salad dan kita cuci bersih. Kita goreng sebentar ya pemirsa. Sekedar layu, nanti kita angkat. Ini ya saladnya tadi. Kita tambahkan itu tadi yang direbus, perih, lainnya. Kita aduk-aduk. Sama, lalu kita tambahkan tomat kering.